anggota badan pekerja klasis Nabire Barat Lingkungan 4, Peles Makai, SAB, M.H., menyampaikan sambutan dalam rangka hari ulang tahun yang ke-1 GKI Jemaat Parusia Bedeida. Tanggal 31 Agustus tahun 2023, pemirsa ini sambutannya. Yang kami hormati panitia, yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah rutin yang pertama di Jemaat GKI Parusia Bedeida. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di siang hari ini kebahagiaan besar yang terjadi di tengah-tengah Jemaat GKI Parusia Bedeida. Gedung yang baru yang kami miliki, yang kami pakai kurang lebih 1 tahun yang kami sudah keluar. Aplaus yang meriah buat Tuhan. Apa yang Tuhan buat dan di tengah-tengah jemaat ini tidak pernah kami miliki. Tapi Tuhan tahu segala upaya yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Yang berikut, usia jemaat GKI Parusia Bedeida ini sangat panjang, 20-30 tahun yang lalu. Tetapi nanti kami akan diskusi dengan jemaat dan tokoh-tokoh pendiri gereja GKI Parusia Bedeida. Nanti kita akan rumuskan lebih khusus lagi yang pendiri gereja GKI Parusia Bedeida. Tetapi hari ini kebahagiaan tersendiri karena kami memiliki gedung gereja yang baru ini atas kerjasama, atas kekompakan yang kami lakukan di tengah-tengah dalam jemaat. Saya pesan di saat siang hari ini, semangat yang kami miliki kita harus tingkatkan supaya pelayanan dalam jemaat GKI Parusia Bedeida ini lebih baik di hari ini dan lebih baik hari-hari yang akan datang. Saya pesan kesempatan yang berbahagia ini, yang lebih khusus Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKI Parusia Bedeida. Jangan kita ikut rame gaya-gaya bukan orang berodoh. Jangan kita ikut rame gaya-gaya bukan jemaat GKI Parusia Bedeida. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, organisasi yang datang itu kepentingan seseorang. Tapi organisasi gereja yang ada di Lembah Orodo, salah satunya gereja Parusia Bedeida, itu sampai kita mati tidak pernah akan bilang gereja itu. Untuk itu kita harus mengambil bagian dalam pelayanan itu. Gereja Parusia Bedeida di saat ini gedung yang kami miliki usia yang muda, tetapi gereja Parusia Bedeida itu jiwa yang sudah lama membaru. Dan Bapak Ibu jemaat yang ada di jemaat Parusia Bedeida, kita harus bersatu dalam satu persekutuan gereja, baik itu PKB, PAM, PAN, semua pelayan, semua unsur-unsur harus bersatu dalam satu pelayanan supaya jemaat ini lebih baik hari ini, besok lebih dewasa. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan untuk kita sekalian.